Hey guys, kita jumpa lagi dalam video yang ketiga, yang mana kali ini ini adalah video sambungan daripada video saya yang sebelum ni. Okey, sekarang untuk hari ini saya akan ajar macam mana, saya akan tunjukkan sedikit macam mana cara kita nak install web server and then database server, dan juga mungkin kita akan last kali mungkin saya akan tunjukkan macam mana cara nak install the WordPress. Okey, so first apa yang you guys kena ingat adalah untuk this Debian, kita akan gunakan servis Apache 2 and then kita juga akan install PHP language, and the last one adalah saya akan gunakan MariaDB server sebagai database server. So apa yang juga perlu buat sekarang adalah first, dalam video sebelum ni saya dah explain tentang update ataupun installation from all CD-ROM, CD repository. So yang tu dah settle, apa yang juga perlu buat lah juga okay, saya clear dulu. Then apa yang you guys perlu buat adalah you masukkan saja command apt install okay Apache 2, this one is for web server, then php, you buat php star, then you type MariaDB server minus y, enter, so dia akan install. Okay, so kita tunggu sampai dia habis install, mungkin dia akan ambil masa sedikit. Tak silap saya, dia takkan sampai lah 5 minit. Okay, kita tunggu saja dia habis installation. Sementara tu mungkin saya akan pause dulu video ya. Okay, so selesai installation of the web server Apache, PHP dan juga MariaDB server. So macam mana kita nak try test, kita nak tengok sama ada kita punya web server tu is running or not. So apa yang juga boleh buat adalah kita type command systemctl status Apache 2, enter. So you akan nampak sekarang ni kita punya Apache is install and running. Okay, you boleh nampak dekat sini. So macam nak test, you boleh pergi dekat bahagian kita punya Debian. So you open your Firefox kat sini ya, browser. Cuba try dulu open the browser. Okay, mungkin kalau for the first time mungkin dia akan ambil masa yang sedikit lama ya untuk open the Firefox ni. Tak apa, kita tunggu saja. Okay, so selesai kat sini, apa yang you perlu buat adalah you cuba try testing dulu, type local host macam ni. Okay, so sekarang kita tunggu sekejap. Okay, so sekarang means that kalau you nampak this default page, means that you punya web server Apache it's working lah. Okay, selesai bab tu. Sekarang kita dah ada satu web server and then kita dah ada satu, kita juga dah install MariaDB server. So MariaDB server tu dia act as a database server lah. Macam sekarang saya nak tunjuk macam mana cara kita nak install the WordPress dekat dalam this Apache web server. So mungkin kita akan gunakan this MariaDB server lah. Okay, so then apa yang kita perlu buat sekarang? Okay, so untuk installation of the WordPress, you kena ada database. Okay, so you kena create satu database ya. Kena create satu database untuk WordPress tersebut. So apa yang perlu buat adalah you masukkan command MariaDB. Kita type saja. So MariaDB ni is successor ya. Dia successor ataupun dia fork daripada MySQL. So if you type MySQL pun tak ada masalah sebenarnya. MySQL is the same. Dia akan masuk terus ke console for MariaDB. Okay, ataupun you type saja kalau dekat sini MariaDB pun sama juga. Tak ada masalah, dia tetap akan masuk dekat bahagian MariaDB console. Okay, so apa yang kena buat sekarang adalah kita akan create satu database untuk kita punya WordPress. Okay, so macam mana command dia, you type create database, saya bagi nama dia is WordPress eh. Okay, bagi nama dia is WordPress. So saya akan create satu database yang nama dia is WordPress. So you enter. So sekarang dah ada dah. Okay, kalau you nampak dekat sini query was okay and one row is affected, so means that sekarang ni
it is okay lah, dia dah successfully created lah. So macam mana nak check? So you just type show databases, enter slash. Okay, nampak sekarang saya dah ada satu database kat sini, nama dia is WordPress. Okay, yang ni database ni saya akan gunakan untuk installation of the WordPress saya lah selepas ini. So apa yang saya perlu buat sekarang adalah saya kena create satu user. Okay, and then give that particular user, okay, untuk access to this database. Okay, macam mana cara dia adalah saya type command run all, okay, on WordPress, ini adalah kita punya database name, star, lepas tu you type 2 and then you masukkan command, ini adalah saya punya user name. Okay, saya nak bagi nama dia is WordPress underscore user. Okay, then saya buat alias, saya buat command local host. So then saya akan masukkan command identify by and then password of saya punya WordPress user ni lah. So kalau password by user dia, saya nak cuba saya masukkan password dia is password. Okay, ini adalah password saya, then saya enter. Okay, so kalau you tengok dekat sini, basically saya dah create satu WordPress user, okay, di localhost, and then this one saya bagi dia access kepada this WordPress database. Okay, macam ni kita nak try test, kita nak check sama ada user ni has been created or not. So you type command, okay, select user from mysql.user. Macam ni you slide enter. Sekarang you akan nampak kita ada satu username. So kita nak tengok sekarang ni access for this WordPress user, kita dah assign dah dia punya access kepada this WordPress punya database. So macam mana cara nak test dia adalah you type command select juga user comma db from mysql.db comma, okay, then you akan nampak sekarang. Okay, sekarang saya ada satu WordPress user, okay, satu user nama dia WordPress user, okay, yang ni, okay, this WordPress user has been assigned to this WordPress database lah. Okay, selesai bab tu, then habis untuk MariaDB ataupun habis untuk configuration of WordPress lah. So apa yang you guys perlu buat sekarang, you guys just exit saja, and then apa yang you guys perlu buat lagi sekarang ni adalah kita kena install the WordPress. Okay, macam mana cara dia, apa yang kita akan install adalah kita akan install dekat dalam this web server. So kalau you tengok dekat bahagian sini, untuk web server dia punya document root is dekat sini /var/www. So apa yang kena buat adalah you boleh pergi saja dekat sini cd/var/www. So you akan dapat tengok kat sini. Okay, kat sini ada HTML. So you pergi dekat HTML. So dia akan simpan kat dalam ni. So you buat macam okay, ini adalah basically file index ni. File index ni adalah yang this file lah. So you akan simpan dekat dalam ni. Okay, so apa yang you perlu buat sekarang adalah kita kena check dulu kan. Kalau macam kat sini, kalau you pergi dekat wordpress.org, okay, and then kat sini you perlu download, you akan dapat, you tengok kat sini, kita nak dapatkan this WordPress CMS kita nak download. So macam mana cara dia adalah kita akan gunakan command prompt eh. Saya tak nak gunakan this browser untuk download. So apa yang saya perlu buat adalah saya pergi tempat ini adalah saya punya command. Okay, sini adalah saya punya file, the link dia. Okay, you boleh klik saja ataupun you boleh try cuba untuk nampak kat sini dia punya URL kat sini. You just type saja. Apa yang kena buat adalah first you boleh gunakan command ni saja, wget, then you masukkan https://wordpress.org/, okay, latest.tar.gz. Okay, gz. Okay, ini adalah file dia kalau you nak download ni. Kalau saya cuba try copy link. Okay, saya tunjuk eh. Sorry dia, okay, sikit. Copy link location, saya pergi sini. Saya akan nampak sekarang, okay. Ini adalah file dia. So, sama dengan ni. Okay,
And then saya nak save dia dekat dalam this var slash www.html. So saya just tekan enter. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, now it's downloading. So kita tunggu dia dah habis download dulu. Okay, untuk download ni mungkin dia akan ambil masa sikit eh. Depends pada you punya internet connection lah. Okay, kalau mungkin kalau internet you laju, so dia mungkin nak ambil masa sekejap saja. Okay, selesai. So once you will cuba try chat dia punya directory. So sekarang kita dah ada dah file ni, dia dah kita dah download. So kita sekarang ni file ni is in compressed mode. So sekarang kita kena ni lah. Okay, kita kena extract dia. So macam mana cara nak extract adalah you type tar $svf. Okay, then you save dekat mana sekarang ni? Saya sama as you masukkan dia punya ni file dia latest .tar.gz. So you just okay, you save je lah dekat sini. So you enter saja. Okay, so sekarang saya dah extract file tu. Okay, sekarang dia akan extract dekat dalam file di WordPress. Okay, so sekarang basically WordPress ada dekat sini. So once you cuba access from this web server, so bila you type slash WordPress, okay, basically you akan nampak sekarang ni you akan dapat access terus kepada WordPress. You nampak sekarang ni dah selesai kita punya installation. Okay, if you nak tukar WordPress ni, kalau macam tak nak guna WordPress, you nak gunakan name yang mungkin lebih orang kata unik sedikit, so boleh boleh cuba tukar this folder name. You type saja nv, okay, WordPress, then you masukkan command. Kalau macam saya selalunya untuk web, you boleh guna version 1, okay, type v1 saja, and then you cuba try ls. So dia akan keluar macam ni lah, V1. So macam mana cara dia, you tengok sekarang, you pergi dekat V1. Okay, you enter. And then selesai. Okay, so selesai untuk this one. Okay, WordPress configuration selesai. Okay, so ada satu lagi. Sekarang once you dah selesai buat ni, apa yang you kena buat sekarang adalah untuk make sure kita punya web hosting ni is working properly eh. Kita punya WordPress ni is working properly. So kita kena change permission dulu tau. Sekarang ni if you check SLA di sini, you akan nampak sekarang ni this version 1, okay, permission dia is dia tak bagi pada sesiapa. So mungkin nanti kalau macam kita nak buat installation of the theme, and mungkin kita nak update apa-apa from the browser, dia akan ada masalah sedikit lah. So macam mana cara dia adalah kita kena bagi this folder access to the www data user. So macam cara nak buat adalah you masukkan command chown, okay, minus r. Okay, so you bagi www data, this one is Apache web server punya user, www data is this one is for group, and then you masukkan dia punya folder lah. Kalau macam ni folder dia adalah v1. Okay, macam ni, then you enter saja. So sekarang bila you masukkan command SLA, so this folder V1 is owned by WW data lah. This one is owned by web server sekarang ni. Okay, so selesai bab tu, habis, then you boleh cuba try lah configure WordPress. Okay, so for this one, apa yang you guys nak buat adalah below you should enter your database connection details. So database kita dah buat tadi, nama dia is WordPress, betul. So username tadi kita dah buat is WordPress underscore user, and then password is password. Okay, database host is localhost kita buat. Okay, this one kita biar dia remain default. For table prefix, you submit. Okay, so kita selesai, kita run the installation. So kat sini is you punya blog. So just type saja my first testing my first blog.
Okay, masukkan username. So you masukkan, saya pilih user. So saya masukkan password is password. Okay, this one is very weak. So you tick saja confirm of weak password. So kalau boleh untuk password, you jangan bagi password yang senang macam ni lah. Okay, pilih yang lain. Then you masukkanlah nama kat sini untuk email you. Then you cuba try install WordPress. Okay, so kita tengok sekarang. Mungkin dia akan ambil masa sedikit. Okay, so selesai. So once dah selesai, so bila you pergi access ya, kat sini. Okay, WordPress V1. Okay, sekarang you akan nampak ini adalah saya punya web WordPress. Okay, nampak sini sekarang. Okay, so mungkin you akan you akan nampak macam tak selesa sikit sebab saya punya screen dia kecil kan daripada yang lain. So kalau macam tiba you rasa macam tak selesa, you nak tukar screen ni. Okay, you pergi dekat bahagian desktop. Okay, so kejap. So saya close tab. Okay, pergi ke desktop. You right click. You right click, you pergi ke display setting. Mungkin you boleh ubah lah dekat sini. Okay, so kita tengok kat sini resolution dia. Okay, if you tengok kat sini dia punya display resolution dia, mungkin you boleh tukar lah. Saya nak tukar, saya ambil pilih yang besar sedikit. Saya ambil 1440x900. Saya cuba dulu sekejap. Tengok. Okay, so dia besar sedikit. So saya rasa mungkin senang sikit lah juga nak nampak lepas ni. Okay, so untuk next video kita akan gunakan resolution 1440x900 ya. Okay, itu saja untuk video kali ni. See you in the next video. Thank you very much.